Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereaction video dari Maluku Utara, yang dimana kalau tidak salah itu de facto ex minor. Oke, mohon maaf kalau saya mengatakan namanya kurang lengkap atau keliru atau salah. Saya mohon maaf. Dan itu merupakan salah satu bentuk kritikan kira-kira dalam lagu itu, kritikan untuk pemerintah, yang judul lagunya itu kalau tidak salah Republik Gila. Republik Gila, bro. Tapi kalau dalam pandangan saya itu bukan republiknya yang gila, tetapi pemerintahnya yang gila. Hutan kita atau alam kita ini sebenarnya kalah kaya akan keragaman sumber daya alam hayati dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada eksploitasi yang sehingga membuat rakyat itu mengalami kerugian yang sangat besar. Maka video ini yang membentuk suatu karya kritikan kepada pemerintah. Oke, kita lanjut saja dengan videonya. Check this out. Aku pernah di persimpangan jalan menatap baliho sang raja-raja dan pati berdasi gagah. Mereka bagai Arjuna dengan tatapan panah, siap membidik ketidakadilan dan berjanji membawa kemakmuran. Potret-potret para dewan sebagai pengatur di tanah pertiwi, menitipkan harapan pada janji-janji di tiap baliho. Tertulis selebrasi aksi selari kata penuh makna, yang katanya untuk sebuah perubahan bangsa. Indonesia Republik Sinting tidak pernah kenal akur. Persatuan bagi kita hanyalah dongeng-dongeng leluhur. Nasionalisme di penjara, Pancasila kita terkubur. Anak muda orang tua juga pemimpinnya masih enak tertidur. Kemana perjuangan anak muda dalam bangku pendidikan? Kita semua dalam kenyataan sedang asik dirinda bobokan. Dibacakan dongeng oleh gadis-gadis yang rapi bertelanjang, sampai puas dan akhirnya tertidur dalam kesesatan malam yang panjang. Esensi tentang merdeka menurut Soekarno telah gagal total. Proklamasi bagi kita hanyalah sebatas catatan dalam sejarah. Lalu apa itu merdeka? Bukankah tanah kita paling kaya? Aceh sampai Papua kita dikenal sebagai paru-paru dunia. Hutan kita diolah oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Alam kita dikuasai dan milik uang pribumi di anak terikan. Terbuang dari tanah sendiri tidak ada perlindungan, dan kita masih tetap memilih diam demi sebuah ketentraman. Jangan buka saku, tapi buka mata, hati dan telinga. Reklamasi Teluk Jakarta menghasilkan air mata rakyat jelata. Isu Ibu Mega menghasilkan 10 triliun rupiah. Membentuk konspirasi antara sesama penguasa, dasar berdebat. Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Kita ini Republik Dagang yang bermimpi untuk sejahtera. Kita ini bangsa yang lupa akan kekayaan alam yang kita punya. Kita ini Republik Mati yang bercita-cita untuk bangkit. Kita ini bangsa yang mengalami penyakit. Kita rupanya tertidur di balik sibuknya mereka yang menjual tanah kita. Isu reklamasi Teluk Jakarta menjadi bencana, sedangkan Ibu Mega sibuk menerima rupiah. Kita terlalu kaya media yang menipu banyak mata, menghasut generasi muda, mengubah pola pikir kita, hingga kita tak bisa lagi memberontak tak demi keadilan di tanah luhur kita. Berbumi kita dijajah, sejarah hanyalah catatan kaki. Keadilan bagi kita yang diam dan tak berbuat apa-apa. Kenapa kita banggakan mereka yang mestinya menjadi musuh kita? Kenapa generasi muda kita terlalu kaku melihat problem yang menjadi bencana di tanah kita? Kenapa kita diam ketika Ibu Mega menjual pulau kita? Mereka tawarkan demokrasi, berorasi, negosiasi, halusinasi, demonstrasi. Semua hanyalah ilusi basi, pencuri yang pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera.
gagah. Siapa tuh menjadi pencuri di rumah sendiri? Warisan ibu pertiwi dijual demi kepentingan pribadi. Pribumi ditekan dengan mahalnya pendidikan dan kesehatan. Pelan kita akan diusir tanpa paksa dari tanah moyang. Tuhan, di mana Tuhan? Uang-uang jadi pedoman sekaligus penentu. Moralitas yang melumpuh, sumpah-sumpah atas nama Tuhan tak berlaku. Dasar pencuri pendusta, pongah kami muak dan bosan. Sinting, sumpah pemuda hanya sebatas peringatan kepada ingatan Republik gila. Keren lagunya, bro. Oke, itu setelah video reaction dari saya. Semoga teman-teman semua bisa dapat manfaat dari video ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.